di setiap malam Rabu ini mulai pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca satu risalah atau kitab kecil yang ringkas yang insyaallah taala kita akan jadikan sebagai patokan di dalam pembahasan kita di setiap malam Rabu ini dan kita akan bahas secara sistematis bersambung ya yeah, dari waktu ke waktu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menyelesaikannya demikian pula bisa mengambil fawaid faedah-faedah yang terkandung di dalam risalah ini. Risalah yang kami maksudkan adalah risalah yang diberi judul oleh penulisnya Sittatu Min Minas Sirah. Sittatu Min Minas Sirah. Yang artinya enam tempat atau objek dari sirah perjalanan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Risalah ini ditulis oleh salah seorang alim ulama besar di zamannya al Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala yang telah melakukan pembaharuan di dalam Islam dalam artian mengembalikan Islam kepada ajaran yang sesungguhnya yang telah dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Bapak dan Ibu sekalian, Rahimani wa Rahimakumullah. Melihat dari judul risalah ini, di sana kita sudah bisa memahami kemana arah pembahasan yang disebutkan dalam risalah ini. Di sini Syekh akan menyebutkan kepada kita enam objek, enam tempat, dari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita ini. Nah, sebelumnya apa yang dimaksud dengan asirah As, -sirah? as -sirah, di dalam bahasa Arab Itu maknanya adalah at-tariqah. Suatu jalan yang telah ditempuh dan telah dilalui. Maka sirah Rasul itu adalah perjalanan kehidupan yang telah dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejak beliau lahir sampai beliau meninggal. Itu disebut dengan sirah. Kadang juga disebut sirah ini disebut dengan kisah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu telah memberikan pemaparan penjelasan terhadap agama ini, itu dengan berbagai macam metode. Nah, di antara metode yang Allah gunakan di dalam Al-Quran adalah penjelasan dengan kisah atau sirah. Oleh karena itu, jemaah sekalian. Berapa banyak kisah-kisah sirah yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an dari kisah umat terdahulu? Ya. Yeah. Apakah itu adalah kisah umat-umat yang taat dan diberikan kemuliaan oleh Allah kepadanya? Ataupun dia adalah kisah-kisah umat yang membangkang? Kufur kepada Allah dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di dalam Al-Quran, kenapa Allah menyebutkan kisah-kisah itu dari kisah umat terdahulu? Lain dan tak bukan jamaah sekalian, tujuannya adalah agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran di balik kisah tersebut. Allah paparkan kepada kita kisah-kisah orang-orang yang beriman, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, agar kita bisa mencontoh dan mengikutinya. Dan Allah paparkan kepada kita pula kisah-kisah orang-orang yang dibinasakan oleh Allah, agar supaya kita bisa menghindar dan menjauhi apa yang menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam Al Qur'an, min amba'i dzikra." Demikianlah kata Allah. Kami telah mendatangkan kepada kalian ya. min amba sebahagian. Dari berita-berita ma qadhasabaqa. Berita umat yang telah terdahulu. "Dan sungguh kami telah memberikan kepada kalian dari kami zikra, peringatan." Iya. Yeah. Di baliknya ada peringatan, di baliknya ada pelajaran, di baliknya ada hikmah dan ibrah yang bisa diambil oleh orang-orang yang beriman. Perhatikan ketika Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di dalam surah apa? Dalam surah Yusuf. Dari awal surah sampai akhir surah semuanya kisah tentang Nabi Yusuf. Sirah perjalanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan di akhir surah. Naam. Allah li'ulil albab. Laqad kana fi qasasihim liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah. Bagi siapa? Bukan untuk semua, semua orang. Khusus kata Allah liulil albab, bagi orang yang mau berpikir. Bagi orang-orang yang berakal ada ibrah bagi mereka dari kisah-kisah terdahulu. Nah, sehingga Allah sebutkan kisah-kisah mereka itu bukan sekedar dongeng belaka. Ini. Itu bukan sekedar cerita-cerita yang tidak ada gunanya. Ini. Tapi dia adalah kisah yang benar-benar terjadi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai ibrah maka kita sebagai umat Muhammad sepatutnya kita banyak-banyak mempelajari dan mengambil ibrah dari sirah siapa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau adalah rasul kita. Beliau adalah panutan kita. Beliau adalah uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Sehingga tatkala seorang itu mengaku sebagai umat Muhammad apalagi mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dia mengetahui sirah perjalanan beliau. Iya. Dan mempelajari sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup sekedar mempelajari dan mengetahui perjalanan beliau saja. Kan tetapi jamaah sekalian mempelajari membaca mengetahui kisah-kisah perjalanan kehidupan Nabi itu harus diambil ibroh pelajaran di baliknya berapa banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah perjalanan kehidupan dakwah dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa banyak Ya. Yeah. Namun jemaah sekalian, tidak semua orang yang mempelajari kisah nabi atau menceritakan sirah nabi, membahas sirah nabi atau menulis tentang sirah nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak semua tujuannya adalah untuk mengambil ibrah dari perjalanan beliau. Tujuan manusia beraneka ragam. Ya. Yeah. Ada orang-orang yang menulis tentang sirah Nabi sekedar menulis saja. Dijadikan sebagai buku cerita. Pelengkap dari buku cerita yang ada. Nah. Ada orang yang mengambil. Apa? Menulis sirah. Perjalanan Nabi SAW. Tujuannya hanyalah. Ya. Sekedar diambil keberkahannya saja. Ya. Untuk dibacakan. di waktu-waktu tertentu. Yang kisah-kisah itu dibacakan pada momen-momen tertentu. Adapun orang-orang yang beriman. Apalagi seorang penuntut ilmu. Mereka mempelajari sirah Nabi Alaihi Wasallam untuk diambil ibroh di baliknya. Dijadikan sebagai pelajaran. Dijadikan sebagai contoh. Dan dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, kita melihat dari apa yang dilakukan oleh para ulama kita terdahulu, mereka menulis sirah perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak kitab ya yang ditulis oleh para ulama kita dan mereka benar-benar ya di antara para ulama itu tidak hanya menuliskan kisah nabi saja tapi menuliskan kisah nabi dan menyebutkan faidah faida yang bisa diambil di baliknya ya di antaranya yang sangat baik menuliskan kitab ini adalah kitab yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dengan judul Zadul Ma'ad fi hadiy khairil ibad. Zadul Ma'ad fi khairi fi hadiy khairil ibad. Di situ beliau menuliskan kisah Nabi dan banyak memberikan fawaid ya pelajaran-pelajaran faidah-faidah di balik kisah-kisah yang telah beliau sebutkan. Nah, maka demikian pula di sini, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah beliau menuliskan, ya, sitta tu mawadi minasirah ini agar supaya kita bisa mengambil pelajaran. Dan di sini disebutkan enam. Ingat ya, bukan hanya enam poin ini dari pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi. Ya, tapi Di antara pelajaran penting dari kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah enam poin ini, enam tempat ini, ya, enam objek yang bisa dijadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita, dan terutama di sini ditekankan di dalam perkara akidah, ya, di dalam perkara akidah. Nah, mudah-mudahan insyaAllah ta'ala kita bisa menjadikannya sebagai pelajaran ya dan kita bisa jadikan sebagai tuntunan di dalam kehidupan kita insyaAllah ta'ala. Karena ketahuilah jamaah sekalian bahawa seluruh kehidupan Nabi SAW itu adalah kebaikan. seluruh perjalanan hidup nabi itu adalah ilmu iya itu adalah ilmu seluruh perjalanan kehidupan nabi itu adalah suri tauladan untuk kita seluruhnya iya sirah perjalanan beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul Sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul bagaimana sirah perjalanan Nabi ketika berhijrah ya bagaimana perjuangan Nabi di dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kali beliau menerima wahyu bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala Dan seterusnya. Nah, suka duka dilewati oleh Nabi, dan semuanya itu adalah pelajaran bagi kita. Semuanya itu adalah pelajaran bagi kita, dan semuanya itu adalah ilmu yang harus kita ketahui. Nah, dan Insya Allah taala jamaat sekalian dengan banyak mengenal. sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menimbulkan kecintaan kita lebih kuat lagi lagi lebih hebat lagi terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena tidak akan benar kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya jika dia tidak benar kecintaannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Nah. Baik. Kita baca apa yang diterangkan ya oleh Syekh di sini. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan basmalah ya sebagaimana penulisan kitab-kitab yang lainnya. Kata beliau ta'ammal rahimakallah ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا لعل الله ان يفهمك دين الانبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه فان اكثر من يدعي الدين ويدعي انه من الموحدين la yafhamu sunnata kama yambaghi. Baik, sampai situ dulu. Sebagai muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh. Ya. Itu adalah muqaddimahnya ya. Pendahuluan beliau. Kata beliau, "Perhatikanlah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu enam tempat dari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan fahami dia dengan pemahaman yang baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memahamkan kepadamu agama para nabi agar engkau bisa mengikutinya dan agama orang-orang musyrikin agar engkau bisa meninggalkannya. Karena kebanyakan dari orang-orang yang Mengaku orang-orang yang mengaku baik agamanya atau pemuka agama, tokoh agama, naam. dan dia mengaku bahwa dia adalah orang-orang yang bertauhid dari kalangan orang-orang muwahhidin, justru dia tidak paham sunnah sebagaimana yang sebenarnya. Yeah. Banyak seperti itu, kata Syekh. Ya, jadi just orang-orang yang mengaku dirinya ya paham agama bahkan mendakwahkan agama justru banyak di antara mereka yang tidak paham sunnah yang sebenarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita bahas satu persatu dari mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kata beliau, Ta'ammal rahimakallah. Perhatikan Semoga Allah merahmatimu. Di sini Syekh rahimahullah mengawali mukaddimahnya dengan doa terhadap orang-orang yang mempelajari risalah ini. Ya. Kata beliau, rahimakallah semoga Allah merahmatimu. Al-Syeikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ya. menyebutkan bahwasanya banyaknya syekh menyebutkan doa-doa yang semisal dengan ini di dalam tulisan-tulisan beliau ini menunjukkan ketulusan beliau di dalam dakwah dan betapa besarnya keinginan harapan beliau untuk kebaikan kaum muslimin. Eh. Karena banyak orang jamaah sekalian ya? Yang menulis buku itu sekedar menulis, yang penting nulis, yang penting orang apa namanya senang dengan tulisannya, ya. Bagus bahasanya, yang penting banyak karya tulisnya. Iya. Adapun beliau tidak seperti itu. Dia menulis kitab, tujuannya adalah kebaikan untuk umat. Nah, buktinya apa? Setiap tulisan beliau banyak mendoakan umat. Dan ini ciri Seorang alim yang menginginkan kebaikan kepada umat, ketika dia banyak mendoakan umat atau madau orang yang dia dakwahi itu, bisa dipahami? Iya. Yeah. Jadi dakwahnya, menulisnya dia bukan sekedar menulis dan berdakwah, tapi benar-benar tulus menginginkan kebaikan kepada umat ini. Makanya beliau selalu mendoakan kita. Ya. dan doa beliau ini turun temurun sepanjang masa, selama kitab ini dipelajari, selama kitab ini diajarkan, selama kitab ini ditulis, dihafalkan, maka semua yang membaca, semua yang menulis, semua yang menghafalkan, ya, semua yang mempelajari, semua yang mendengar, itu berhak mendapatkan doa dari beliau ini. Rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Sadarkah kita jamaah sekalian? Betapa indah dan betapa mulianya doa ini. Beliau mendoakan kepada kita rahmat. Agar kita dirahmati oleh Allah. Apa itu rahmat? Ar-Rahmah itu adalah sifat kasih sayang Allah. Ya. Yeah. Ketika beliau mendoakan kita mendapatkan rahmat Allah artinya semoga kita ini mendapatkan kasih sayang Allah sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan terhindar dari apa yang kita tidak inginkan Itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Jelas? Ya. Yeah. Dan sebesar-besar rahmat yang didapatkan oleh hamba Sebesar-besar rahmat Allah yang didapatkan oleh hamba adalah di saat tatkala dia mendapatkan kasih sayang Allah di hari tatkala tidak bermanfaat lagi di sana harta benda maupun jabatan dan keturunan. Itulah sebesar-besar rahmat yang didapatkan oleh hamba. Iya. Dan hamba yang paling beruntung adalah hamba yang mendapatkan kasih sayang Allah disatat kala dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat disatat kala tidak ada lagi pertolongan kecuali hanyalah pertolongan Allah ternyata di sana dia mendapatkan kasih sayang Allah itulah hamba yang paling beruntung jamaah sekalian nah oleh karena itu pahami betul betapa mulianya doa ini dan betapa besar keinginan Syekh agar supaya kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan ingat jamaah sekalian, rahmat Allah itu sangat luas. Kasih sayang Allah itu sangat besar kepada hamba-hambanya. Coba lihat jamaah. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Kita terlahir dalam kehidupan dunia dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, betul? Jangankan rumah, jangankan kendaraan, sehelai pakaian pun kita tidak punya di saat waktu kita lahir. Allah berikan kepada kita apa yang kita butuhkan, apa yang merupakan maslahat untuk kita. Allah pelihara kita Allah berikan kepada kita kasih sayang kedua orang tua. Nah. Kemudian setelah itu jamaah. Di saat tatkala kita dewasa. Allah berikan kepada kita perintah dan larangan. Tapi berapa banyak perintah Allah yang kita tidak kerjakan. Dan berapa banyak larangan Allah yang sering kita langgar. Tapi bersamaan dengan itu jamaah. Allah tetap memberikan rezekinya kepada kita. Allah tetap memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah tetap memberikan ketentraman kepada kita. Bersamaan dengan sekian banyaknya pelanggaran dan pemegangan kita kepada Allah. Subhanallah. Kasih sayang Allah itu sangat luas. Itu pun. Di saat ketika kita berdosa. Di saat tatkala kita melanggar, Allah ancam kita dengan neraka. Allah ancam kita dengan siksa dan adab. Tapi sebelum itu semua, Allah tawarkan kepada kita bentuk kasih sayang yang sangat besar. Apa itu? Tahu? Tahu Allah tawarkan kepada kita. Taubat. Adakah di antara kita yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? bukti kasih sayang yang luar biasa. Kita yang melanggar, ya kita yang melanggar. Kemudian Allah ajak kita untuk kembali dan bertaubat kepada Allah. Wa anistagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah, dan hendaklah kalian banyak beristighfar. Sungguh Allah itu maha penerima taubat. Nah, dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا Dan hendaklah kalian semuanya wahai orang yang beriman bertaubat kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Subhanallah. Allah tidak pandang berapa banyak dosa dan pelanggaran kita jamaah sekalian. Allah tidak pandang itu. Yang jelas kita mau bertobat, Allah pasti akan memberikan tobatnya. akan mengabulkan taubat kita. Naam. Bukankah ini bentuk kasih sayang yang sangat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu wajar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Naam. Di dalam Al-Qur'an kata Allah, "Inna rahmatī wasi'at shay. Sungguh sifat kasih sayangku itu mengalahkan segala sesuatu, melingkupi segala sesuatu. Sifat kasih sayang Allah sangat luas. Maka dari itu, diantara nama Allah yang paling agung adalah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang senantiasa kita lantunkan di dalam setiap rakaat kita di dalam salat. Iya. Yeah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Sifat rahmat dari Allah. Naam. Dan di dalam sebuah hadis kudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku kata Allah. Itu mengalahkan kemurkaanku. Tidak ada yang mampu mengalahkan kemurkaan Allah kalau Allah murka. Ya. Kalau Allah murka, tidak ada yang bisa menghalanginya. Betul? Ya. Dan dia adalah kemurkaan yang maha dahsyat. Tapi lihat. Ya. Bersamaan dengan kemurkaan yang sangat besar dari Allah itu. Allah katakan. Kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Ketika Allah marah. Dengan kemarahan yang sangat dahsyat. Ternyata kasih sayang Allah jauh lebih besar. Maka dari itu jemaah sekalian. Siapa di antara kita. Yang mau meraih. Dan mengejar. Kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu. Mari kita sadari. Ya. Yeah. Betapa besar sifat kasih sayang seorang orang tua terhadap anaknya. Dalam kehidupan ini, tidak akan ada yang mampu mengalahkan besarnya dan tulusnya kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Tapi ternyata jamaah, kasih sayang itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan kasih sayang Allah terhadap Hamba-hambanya, ya, dia adalah kasih sayang yang sempurna. Dia adalah kasih sayang yang sangat hebat. Maka dari itu, minta rahmat dan kasih sayang karena ingat jamaah sekalian. Kalau amalan kita ini, amalan kita ini yang kita mau andalkan untuk selamat di hari kiamat, maka kita tidak akan selamat. tidak ada apa-apanya amalan yang selama ini kita lakukan jika dibandingkan dengan pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih lagi kalau mau dibandingkan dengan apa dengan nikmat yang sudah kita terima dari Allah kita mau bayar dengan salat kita berapa persen yang bisa terbayar berapa banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita dalam kehidupan ini jemaah sekalian. Kita mau payah dengan puasa kita, berapa persen yang bisa tertutupi? Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ta'allamu annakum la tadkhuluna al-jannata bi'amalikum." Ketahuilah, fahami dengan betul bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga karena amalannya. Tidak ada. Terus untuk apa kita beramal? Hah? Ingat, kita beramal untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang dengan rahmat inilah kita dimasukkan ke dalam surganya insyaAllah ta'ala. Jelas? iya, maka dari itu ketika para sahabat mendengarkan sabda Nabi ini mereka bertanya wala anta ya Rasulullah walaupun engkau ya Rasulullah tidak masuk surga karena amalanmu padahal sahabat menyaksikan betapa hebatnya dan kuatnya Nabi di dalam beramal ternyata kata Nabi wala ana illa minhu wa fadl. Walaupun saya kata Nabi tidak akan masuk surga karena amalan saya. Hanya saja kata Nabi, hanya saja Allah telah melingkupi saya, meliputi saya dengan apa? Bi minhu. Dengan rahmatnya wa fadl dan keutamaan dari Allah. Maka, kalau Allah tidak merahmati kita di hari itu, jamaah pasti kita akan binasa. Jelas, yang mana kasih sayang Allah benar-benar nampak ketika setiap hamba sudah berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Disitulah nampak betul kasih sayang Allah ketika. Kasih sayang kasih sayang yang lain itu tidak lagi bermanfaat pada diri seorang apa? Apa gunanya kasih sayang orang tua terhadap anaknya di hadapan Allah di padang mahsyar? Mampukah dia menolong anaknya? Apa gunanya kasih sayang seorang suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya di saat tatkala terjadinya hari kiamat? semuanya berpikir memikirkan dirinya masing-masing nafsi nafsi diriku diriku tidak ada lagi kasih sayang itu yang nampak pada hari kiamat semuanya sirna semuanya terlupakan yang ada hanya satu kasih sayang Allah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala jelas Mungkin dari itu jamaah minta dan harapkan rahmat Allah hanya itu yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Iya. Sebagai penutup jamaah sekalian, di sini kami akan sebutkan satu riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi alihi wasallam. Nabi menyebutkan satu kisah yang terjadi pada hari kiamat nanti. Iya. Kata Nabi, ketika manusia sudah berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, maka Allah akan memanggil hambanya yang beriman. Satu persatu. Untuk apa? Untuk diadili di hadapan Allah. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa bainahu Tak seorang pun dari kalian kecuali pasti akan bicara langsung dengan Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Allah. Bangsa apapun dia, tidak ada penerjemah. Langsung bicara dengan Allah. Dipanggil kata Nabi SAW Alaihi Wasallam seorang hamba yang beriman. ibadih. Allah memberikan sitr, hijab penutup penghalang ya antara hamba ini dengan hamba-hamba yang lain supaya apa aibnya tidak terungkap karena Allah akan mengadili dia agar aibnya tidak terungkap Allah tutupi setelah itu kata nabi Allah pun menyebut-nyebut di hadapannya tentang seluruh dosa-dosanya. Hal arafta Hal arafta Wahai hambaku. Kata Allah. Kamu masih ingat dosa ini yang pernah kamu lakukan di hari ini, di waktu ini? Masih ingat? Allahu Akbar. Satu persatu ditanyakan kepadanya. Setiap dosa yang ditanyakan kepadanya. Setiap pelanggaran yang telah dipertanyakan kepadanya. Tidak mampu dia mengelak di hadapan Allah. Jawabannya hanya satu. Bala ya Rab. Betul ya Allah. Semua itu adalah dosa saya. Semua dosa yang pernah dia lakukan. dipertanyakan di hadapannya pada hari itu dan semuanya diakui. Tidak ada satu pun yang berani dia ingkari. Kata Nabi, hatta idza dhanna annahu qad halak sampai tatkala dia yakin bahawa pasti dia binasa pada hari itu. Pasti tempatnya adalah neraka. Di dalam fikirannya, neraka sudah berada di ambang mata. Kenapa? Semua yang dipertanyakan oleh Allah adalah dosa-dosanya. Betapa terkejutnya dia. Di saat berada di dalam kegalauan yang terbesar di saat itu. Betapa terkejutnya dia. tatkala Allah berfirman. Wahai hambaku. Ini qadasa saat laka fid dunya. Wa ana agfiruhu laka liyawum. Wahai hambaku. Semua dosa yang pernah kamu lakukan ini. Yang sudah kamu akui ini. Saya yang menutupinya ketika engkau berada dalam kehidupan dunia. Sehingga dia tidak diketahui oleh banyak orang. Dan pada hari ini, saya akan mengampuni seluruh dosa tersebut. Dipersilahkan masuk ke dalam surga Allah. Allah Akbar. Betapa besar kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Ya. Yeah. Betapa besar sifat kasih sayang Allah terhadap hamba. Tidak ada satupun yang bisa menyamai sifat kasih sayang Allah. Oleh karena itu, minta dan harapkan kasih sayang Allah. Karena kalau tidak jamaah, pasti kita akan binasa dan celaka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekira demikian dulu apa yang bisa kita bahas dari risalah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengambil pelajaran dan ibrah di baliknya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته